Yang suka nonton film Korea pastinya sudah tahu mengenai dinasti Joseon. Tapi apakah kamu tahu siapa pendiri dinasti Joseon? Sebelum lanjut, orang baik pasti like dan subscribe. Terima kasih. Yi Seong-gi lahir pada tahun 1335 di Kaesong, Korea. Pada tahun 1388, Yi Seong-gi, yang pada awalnya setia kepada raja, bergabung dengan pemberontak. Yi Seong-gi memimpin pasukan pemberontak dalam pertempuran Deokjin dan menang. Setelah kemenangan dalam pertempuran, Yi Seong-gi mengambil alih kekuasaan dan memproklamasikan berdirinya dinasti Joseon pada tahun 1392 dengan gelar Raja Taejo, mengakhiri dinasti Goryeo. Selama masa pemerintahannya, dia dikenal sebagai raja yang sangat peduli pada rakyatnya. Setelah memerintah selama 6 tahun, Raja Taejo mengundurkan diri, menyerahkan kekuasaan kepada anaknya. Saat proses pemindahan kekuasaan berlangsung, ia berpesan, "Rakyat adalah langit, raja adalah bumi." Cerminan seorang pemimpin yang melayani rakyatnya dengan baik dan bertanggung jawab.